Nikmat apalagi selain nikmat penciptaan, normal, jantung, ini. Dan kalau ada yang kurang-kurang, dikit itu ya. Kalau ada tangan tidak bisa bergerak, lihat yang bisa bergerak lainnya. Jangan sampai kita kecewa dengan tubuh yang Allah ciptakan karena ada yang tidak cocok. Hei, keriput. Gak apa-apa keriput. Sesuka Allah, masa ibu mulus terus? Nanti ketukar dengan bayi. Ya, terima jadi tua. Nikmati jadi tua itu. Ubahan tubuh itu dinikmati. Jangan dicemaskan. Karena itu Allah yang menumbuhkan. Ya, halo? Syukuri tubuh ini. Ada lagi nikmat lain. Nikmat adanya orang di sekitar kita. Alhamdulillah ada orang tua. Itu nikmat. Gerbang pintu surga. Alhamdulillah ada suami bagi yang punya suami. Yang tidak punya suami, belum punya, gak usah. Duh, saya tepat kayak gak punya suami. Kan ada orang tua, ada teman, ada tetangga. Syukuri yang ada. Jangan mikir yang gak ada. Udah jelas belum ada suami. Dipikirin, itu gimana? Jangan ngebanding-banding dengan orang lain. Teman saya mah udah nikah. Dan ngomong gitu gak akan menghasilkan jodoh. Kalau menghasilkan kufur nikmat. Harusnya mumpung lagi sendiri, bisa maksimal ibadah, bisa maksimal tahajud, bisa maksimal memuliakan orang tua, bisa maksimal berkhidmat untuk umat. Benar? Cari hikmahnya. Punya anak, keberantakin rumah, alhamdulillah anak teh sehat. Dan kalau anak berbaring terus, gak akan ngeberangkat, memberantakin. Tembok digaris-garis, alhamdulillah anak teh kreatif, tangannya bisa nulis. Walaupun di tembok, coba mau gak punya anak yang berbaring, gak bisa nulis, dia menjadi ruang tamu. Berapa banyak orang yang merindukan di rumahnya ada anak kecil. Jangan dimarah-marah anak ya bu, nanti diambil oleh Allah, ibu sedih. Cari apa yang bisa disyukuri ya hadirin. Punya teman, punya guru, itu dinikmati betul dengan rasa syukur. Kehadiran manusia, tapi itu ada yang sebel sama saya, syukuri, bukan kita yang sebel ke dia. Tapi dia nipu ke saya, syukuri, bukan kita yang nipu ke dia. Syukur adanya manusia di sekeliling kita. Kebayang kalau kita di gurun sendirian, padang pasir sendirian. Syukuri Allah memberikan kemudahan dunia ke kita. Nih kacamata. Aduh, kalau saya gak pakai kacamata, repot saya karena selindris. Tuh, alhamdulillah. Jarang kita mensyukuri ini sebagai karunia Allah. Allah tahu mata kita selindris, minus, plus. Kasih kacamata. Berapa banyak yang minus plus tidak punya kacamata. Lihat jam tangan, alhamdulillah. Oh, dengan kacamata ini saya bisa baca Quran. Dengan kacamata saya bisa lihat anak-anak. Dengan kacamata saya bisa jalan normal. Alhamdulillah. Jadi kalau ada pemberian dari Allah supaya nambah syukurnya, lihat manfaatnya. Jangan alhamdulillah punya jam, gak cukup. Alhamdulillah saya punya jam tangan, saya bisa menunjukkan waktu tepat, waktu sholat diingetin adalah untuk ukuran detak jantung. Alhamdulillah punya kendaraan, dengan kendaraan saya bisa ke pengajian. Makin banyak rangkaian karunia yang kita pikir, makin syukur. Halo? Jangan banyak mikirin yang gak ada. Udah gak ada dipikirin, sedih. Duh coba. Kalau saya punya anak, udah syukurin belum punya anak. Belum tentu kuat loh punya anak. Waktu haji, umroh, ada yang menangis di sini. Di sebelah kanan nangis, kiri nangis. Yang kanan nangis minta anak ke Allah. Yang ini juga nangis. Anaknya 4 atau 5 nakal semuanya. Merasa teraniaya oleh anak. Mau yang mana coba? Anak soleh, ya. Jangan lupa bersyukur, alhamdulillah. Jalan kaki, alhamdulillah. Pas duduk, alhamdulillah bisa duduk. Banyak yang tidak bisa duduk. Punya sendal, alhamdulillah punya sendal.
Syukurin. Dan itu sangat diketahui oleh Allah. Dan awalnya adalah dikasih bahagia. Tapi kalau sudah kurang syukur, nafsu aja. Benar? Halo? Banyak gak sih karunia Allah nih? Syukur atuh hadirin. Bisa ngomong aja syukur. Tuh, bisa ngangguk itu syukur. Wah, ini susah loh nganggukin itu. Kalau sekali gini gak bisa ngangkat lagi, repot. Kalau ngangkat terus gak kecengklak ya. Nah, ketawa itu nikmat tuh. Berarti otaknya normal, telinga normal, saraf normal. Gimana kalau gak bisa dengar? Saya lucu, diam aja saudara ya. Gimana kalau otaknya delay, lucunya sekarang, ketawanya nanti. Masya Allah. Syukuriah. Kalau bisa, tiap hari tulis di HP atau di kertas, ya 10 karunia yang Allah berikan. Berikut manfaatnya. Iseng aja tulis. Alhamdulillah saya punya ini. Ini dengan ini saya. Alhamdulillah saya sudah pernah umroh. Umroh saya bisa. Terus aneh tapi nyata orang yang senang sekali mengingat karunia itu jadi bahagia. Dan jadi sehat. Dan ditambah karunianya oleh Allah.